Guys, kembali lagi dengan aku. Kali ini aku mau nonton MV terbarunya Icon yang judulnya But You. Wow, aku menunggu ini dari pertama kali posternya rilis dan juga teasernya, guys. Dan gue kaget banget lagunya bakal retro 80-an kayak gini. Itu kayak genre baru lagi dari Icon yang gokil sih ini lagu-lagunya. Gila sih, maksudnya kayak lagu-lagunya Icon tuh gue suka banget. Kalau apa ya, pionir dari gue suka K-pop itu adalah Icon, guys. Jadi kayak gimana gue nggak menunggu comeback-nya Icon gitu loh. Dari Kingdom sampai sekarang udah setahun baru keluar. Tapi ya ini YG ya, guys ya. Jadi sudah harusnya terbiasa dengan itu, guys. Oke, kita langsung aja. Sebenarnya aku udah denger lagunya, albumnya kecuali But You. Dan aku tuh suka banget sama lagunya yang pastinya tuh For Real sama Name. Itu dua ya, gokil banget sih itu lagunya, gue suka banget sih. Itu tipe lagu yang gue suka kayak gitu, guys. Dan di But You ini kita akan mendengar lagunya dan sekalian juga MV-nya sekaligus. Jadi kita langsung aja untuk nonton Icon by But You MV. Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dulu ya, guys. Aku kasih kalian 3 detik untuk subscribe. 3, 2, 1. Kenapa kamu subscribe sih? Karena subscribe itu gratis, guys. Dan juga bagi kalian yang ingin nonton video lainnya, MV reaction lainnya, kalian bisa aja langsung ke channel aku. Klik aja di videonya, di situ banyak banget MV reaction yang aku buat, terutama untuk K-pop dan juga J-pop, terutama 48 groups. Oke, guys, kita langsung aja untuk dengar lagunya Noranen You But You. Itu kan bahkan MV-nya ya, ini MV-nya kayak diskotik apa sih, kayak emang apa sih kalau kalian pernah nonton-nonton MV yang apa kayak 80-an gitu ya, guys ya, retro-retro gitu kan, emang kayak diskotik-diskotiknya untuk cahaya-cahayanya itu kayak gini tuh, unik banget sih. Ini juga mirip yang ada di teaser gitu ya. Tuh kan. Tuh kan diskotik-diskotik gitu. DK. Suaranya soft banget sih DK. Song. Dilanjutin sama Sanu. Gila sih Sanu di sini. Jinan Yong. Yang paling kecil ya ini ya. Senyumnya. Wah, di sini Sanu dominan banget sih untuk visualnya dia di sini. Makna ini visualnya gokil sih di sini. Loh. Bobby juga nyanyi. Tapi kayak sambil ngerap gitu ya. Suaranya Junie sih cocok banget sih sama lagunya, representasi lagunya banget sih suaranya. Ooh.
suaranya. Suaranya sumpah enak banget yang waktu dia naik banget suaranya. Gila sih suaranya Yume. DK sih emang pemilik suara ini terbaik sih kalau di sini. Ini kayak di mana ya? Kayak yang di Bandung itu loh. Apa sih namanya? Kawah Putih. Kayak di Kawah Putih, guys. Of course gue bakal beli sih ini albumnya karena gue nemu di Gpacknya yang murah banget, jadi kayak oke, gue bakal beli pastinya. Oke, guys, itu ya guys yang untuk reaction aku, guys. Wah, gue sih masih, tapi di sini tuh apa ya, lagunya partnya si Bobby dikit banget loh di sini, rapnya dia tuh dikit banget sih kalau menurut aku. Di justru di B-side-nya dia lebih banyak ya untuk nge-rap daripada di title track-nya di sini, guys. Tapi yang dominan di sini itu memang benar-benar visualnya Chano sih, dan suaranya June sama DK. Tapi aku sih lebih prefer DK sih, suaranya DK di sini ya. Walaupun suaranya June yang paling cocok kalau menurut aku di sini, guys. Untuk tipe-tipe lagunya di sini. Bahkan Bobby yang nge-rap, biasanya nge-rap ikut nyanyi sambil nge-rap tadi ya. Gokil banget sih, dan semua apa konsepnya bener-bener dibuat 80-an, musiknya 80-an gitu. Dan emang kan liriknya tuh tentang yang gak bisa ngelupain mantan ya, kalau gak salah ya. Pokoknya itu deh. Oke, guys, itu aja untuk tontonan aku hari ini. Aku bela-belain untuk nonton ya, guys, ya, tengah malam ini. Sebenarnya tengah malam harinya sama. Tengah malam aku, walaupun aku lagi liburan nih, tapi aku sempat-sempatin untuk nonton Icon karena gue suka banget sama lagu-lagunya Icon, dan di album barunya juga lagunya enak-enak. B-side-nya, guys, enak-enak semua. B-side-nya Gold juga enak banget. Name For Real, aduh, itu udah kesukaan gue sih. Oke, guys, itu aja ya, guys, ya. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga nonton. Dan bagi kalian yang nonton reaction lain, kalian bisa langsung ke channel aku. Cek itu videonya, atau bisa langsung klik playlist di atas untuk playlistnya Icon. Terima kasih, guys. Bye!